Candi Songgoriti yang juga disebut dengan Candi Supo adalah satu-satunya candi peninggalan Empu Sendok yang berada di wilayah Kota Batu. Beliau adalah raja pertama Kerajaan Medang periode Jawa Timur yang memerintah sekitar tahun 929 sampai dengan 947 Masehi. Masa pembangunan Candi Songgoriti belum dapat diketahui dengan pasti, tetapi diduga candi ini didirikan pada masa perpindahan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur sekitar abad 9-10 Masehi. Menurut sejarahnya, kisah Candi Songgoriti ini berawal dari keinginan Empu Sindok yang ingin membangun tempat peristirahatan bagi keluarga kerajaan di pegunungan yang di dekatnya terdapat mata air. Seorang petinggi kerajaan bernama Empu Supo diperintah Empu Sindok untuk membangun tempat tersebut. Dengan upaya yang keras, akhirnya Empu Supo menemukan suatu kawasan yang sekarang lebih dikenal sebagai kawasan wisata Songgoriti. Atas persetujuan raja, Empu Supo mulai membangun kawasan Songgoriti sebagai tempat peristirahatan keluarga kerajaan beserta sebuah candi yang diberi nama Candi Supo. Di tempat peristirahatan tersebut terdapat sumber mata air yang mengalir dingin dan sejuk seperti semua mata air di wilayah pegunungan. Mata air dingin tersebut sering digunakan untuk mencuci keris-keris bertuah sebagai benda pusaka dari kerajaan Sindok. Mengingat benda-benda kerajaan yang dicuci tersebut bertuah serta mempunyai kekuatan supranatural dan magis yang maha dahsyat, akhirnya sumber mata air yang semula terasa dingin dan sejuk berubah menjadi sumber air panas. Sumber air panas itu pun sampai saat ini menjadi sumber abadi di kawasan wisata Songgoriti. Oh.
Jika wisatawan datang ke candi ini, bakal mendapatkan banyak cerita dari Haryoto, juru kunci atau juru pelihara candi. Pengetahuan Haryoto sebagian besar dari para leluhurnya yang juga menjadi juru kunci candi sebelumnya. Ia sendiri merupakan juru kunci ketujuh. Sebelumnya ada Mbah Sairun, Mbok Paitun, Mbok Rumina, Arjo Puslan, Parlan, dan Suparti. Ya, saya sebagai juru kunci, juru pelihara, turun-temurun dari Mbak Buyut saya turun ke tujuh dari Mbak Buyut saya. Jadi ini kan harus diturunkan lagi, karena jadi juru kunci ini kan tidak sembarangan. Semua itu kan minta kepada Yang Maha Kuasa. Jadi kita sebagai generasi penerus harus melestarikan dengan baik gitu. Juga ada pengaturan khusus, ya juga ada pengaturan dari luar. Jadi begini, juru kunci kan harus bisa apa, ritual, harus bisa ibaratnya itu ngrogo sukmo, harus bisa ngomong-ngomong dengan yang dirawat, dengan gaibnya. Jadi harus bisa. Dari penuturan Haryoto, candi yang terlihat saat ini merupakan pucuknya saja. Diyakini, candi itu sebelumnya memiliki panjang 180 meter dan lebar 60 meter. Sayangnya, candi itu tidak digali. Anehnya lagi, di bawah candi, tepatnya di pucuk candi, terdapat tiga sumber mata air. Satu sumber air panas dengan 47 derajat Celsius, sumber air dingin, dan tepat di ujung bangunan candi, terdapat air belerang. Air belerang ini merupakan tempat para empu menyuci keris. Candi Songgoriti ini kan candi tertua di Jawa Timur pada abad ke-9 10 Masehi. Jadi banyak saudara-saudara yang dari jauh datang ke sini, dia bukan memuja, dia menghormati leluhur. Jadi leluhur itu harus dihormati. Sekarang contohnya gini. Contohnya ingin menjadi pejabat apa saja, pejabat pemerintahan di pusat itu harus minta izin leluhur dulu. Itu yang mengetahui begitu. Karena di Malang ini kan, di Malang Batu ini kan ceritanya sejarahnya tertua. Dia bukan memuja, cuma izin kepada leluhur biar kalau jadi pejabat itu biar langgeng gitu, Pak. Dan di sini, di Candi Songgoriti ini, selain dulu tempat sembayangan orang Hindu, orang Buddha, sampai sekarang di sini selain dibuat wisata untuk pengobatan, Pak. Pengobatan segala penyakit. Keyakinan adanya kekuatan dalam candi itu mengundang banyak para tokoh selalu datang ke sana. Kata Haryoto, mereka datang pada malam ingin mandi kembang dengan air panas. Setelah itu, mereka melakukan ritual supaya keinginannya tercapai.
Biasanya, mereka yang datang untuk ritual selalu muncul setiap hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon atau Kamis Kliwon. Sebelum datang, mereka minta dibelikan bahan-bahan untuk ritual seperti bunga untuk mandi. Candi ini ditemukan kali pertama oleh seorang arkeolog Belanda bernama Van E. Iseldijk tahun 1799 Masehi. Kemudian pelaksanaan renovasinya dilakukan oleh arkeolog Belanda lainnya yaitu Rijk tahun 1849 Masehi dan Brunmund pada tahun 1863 Masehi. Pada tahun 1902 Masehi, Knelwell melakukan inventarisasi situs Candi Songoriti dan dilanjutkan dengan renovasi besar-besaran pada tahun 1921 Masehi. Renovasi terakhir dilaksanakan pada tahun 1938. Di sini nih, di Songoriti ini dulu tidak bisa ditempati manusia, yang ada kawah panas. Terus waktu perjalanan Mpu Supo sama Mpu Sendok dari Mataram kuno pada tahun 730 itu melihat di sini, terus dia minta kepada Yang Maha Kuasa, di sini bisa ditempati manusia kalau kawahnya ini disumpeti dengan candi. Akhirnya Mpu Supo sama Mpu Sendok bertapa di sini. Akhirnya dia minta supaya sumbernya ini bisa kecil kalau disumpeti dengan candi ini. Akhirnya sumpeti candi, airnya menjadi tiga sumber, Pak. Satu air panas, panasnya itu minim 40,7 derajat. Ya, yang satunya ini air dingin, air penghidupan. Satunya lagi yang di tengah candi itu adalah air suci. Jadi maksudnya dalamnya itu panas, atasnya dingin. Jadi panas dingin itu melambangkan manusia ini ada hidup, ada mati, ada siang, ada malam, ada perempuan, ada laki-laki. Itu pelambang dari air Candi Songoriti ini. Candi Songoriti terbuat dari batu andesit dan pondasinya dari batu bata. Ukuran candi ini 14,50 meter x 10 meter dengan tinggi 2,5 meter. Dibangun di atas sumber mata air panas. Hampir seluruh wujud asli dari candi ini sudah hancur. Hiasan patung-patung yang menghiasi badan candi pun sudah banyak yang tidak berbentuk, sehingga sulit untuk diidentifikasi. Namun, meski dalam kondisi seperti itu, bagaimanapun juga keberadaan candi tersebut sangatlah berarti sebagai bukti tuanya usia peradaban di Kota Batu. Candi Songoriti juga menyimpan sebuah keunikan yang mungkin tidak ditemukan di candi-candi lainnya, yakni sumber mata air dingin yang disebut Air Pasang Giri.
Sumber mata air dingin ini menyembul di tengah-tengah sumber mata air panas dengan ukuran kolam hanya 75 cm x 75 cm. Sangat sulit untuk dipahami bahwa bangunan candi yang dikelilingi sumber mata air panas di tengah-tengahnya menyembul sumber mata air dingin. Letak mata air dingin persis di tengah-tengah bangunan candi bagian belakang. Namun, sayang sekali tak banyak wisatawan yang mengetahui keunikan tersebut. Ini namanya Candi Supo, Candi Mpu Supo. Jadi warga masyarakat dinamakan Candi Songgoriti, Pak. Lah, Songgoriti itu artinya Songgo itu gunung, Riti itu pusaka. Jadi di sini dulu tempat pembuatan pusaka Mpu Supo, Mpu Sendok diteruskan sama Mpu Gandring pada zaman Kerajaan Singosari. Jadi membuatnya keris di sini. Itu ada buktinya, ada jembangannya pusaka. Jadi kalau orang yang tahu bisa ngrogo sukmo di sini, pasti dia seneng. Senengnya kan memang betul-betul pembuatan di sini. Dan pengalaman saya menjadi juru kunci sampai saya didatangi raja-raja Nusantara, permaisuri, sultan, dan didatangi raja-raja 10 negara, Pak. Pada tahun 2013. Datang ke sini, dia ingin minta berendam di sini. Itu orang 300 lebih. Itu berendam di sini sama minum air penghidupan. Karena dia itu di sini, candinya kan candi tertua. Di sini tempat pemandinya pada zaman Kerajaan Singosari, mandinya Ken Arok sama Ken Dedes ketemunya di sini, Pak. Jadi ini di sini ada, itu ada tempat pancurannya. Pancurannya mandinya Ken Dedes sama Ken Arok pada zaman Kerajaan Singosari.